bahwa satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 sudah sukses meluncur ke angkasa pada seluruh rakyat Indonesia, saya mengajak kita bersyukur alhamdulillah bahwa satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 sudah sukses meluncur ke angkasa pada pukul 18.21 waktu Florida, Amerika Serikat, atau persis jam 5.21 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Ini adalah satelit internet pertama milik Indonesia yang diluncurkan oleh roket Falcon 9 milik SpaceX dari landasan Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Saudara, saya ingin menegaskan tentang fungsi Satria 1 ini. Fungsi Satria 1 ini adalah untuk meratakan akses internet, terutama untuk keperluan pendidikan, untuk kesehatan, layanan publik, untuk masyarakat, untuk TNI, untuk Polri di seluruh wilayah tanah air, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil. Saya ingin membantah pendapat yang mengatakan Satria 1 atau satelit Republik Indonesia 1 ini tidak ada gunanya karena jaringan di bumi itu tidak bisa tersedia berhubung adanya kasus BTS 4G yang sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sekali lagi saya tegaskan, ini tidak ada hubungannya dengan kasus BTS 4G. Karena ini merupakan proyek tersendiri untuk memberikan layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil. Terutama itu tadi, untuk sekolah, untuk rumah sakit, untuk kantor-kantor pemerintah di tempat terpencil, kemudian untuk pos-pos Polri dan TNI di berbagai daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Demikian saya ingin sampaikan kepada saudara ucapan selamat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.